Selamat siang, pemirsa Global News 7. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengecek langsung kemampuan produksi munisi dan gudang PT Pindad di Turen. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengecek langsung kemampuan produksi munisi dan gudang PT Pindad di Turen Kamis 8 Desember 2022. Menteri Pertahanan Prabowo menegaskan kualitas produk menjadi aspek utama yang harus diperhatikan. Kualitas, kapasitas, kemampuan, dan kemungkinan perluasan produksi. Kita berharap PT Pindad dapat terus mendukung kebutuhan peralatan militer, pertahanan, dan keamanan dalam negeri, khususnya munisi, kata Menhan Prabowo. Berdiri sejak tahun 1983, PT Pindad merupakan badan usaha milik negara bidang pertahanan yang memproduksi sejumlah alutsista seperti amunisi, sejak hingga kendaraan khusus. PT Pindad bersama 4 BUM lainnya kini bernaung di bawah holding Defenden. Global News 7 Jakarta mengabarkan.